Semua bertemu kembali bersama dengan saya Faiz Live. Okey, terima kasih kepada anda yang menonton dan yang pertama sekali jangan lupa subscribe. Okey, video kali ini kita akan lebih kepada apakah yang perlu di upgrade. Ha, kenapa perlu kita upgrade basikal standard kita? Yes, jom sama-sama saksikan. Okay, review tadi waktu bawa tu kan mungkin kita tak sempat nak tengok lah. Aduh, tapi memang kena tukarlah crank tu. Abang punya crank berapa? RM10,000? Berapa ni? Size 53 tu. Saya nak try dulu yang 53 tu dulu macam mana. Setakat ni basikal sedap, basikal memang sedap kan? Memang tak nafikan lah, basikal memang super. Tapi cuma crank dia tu saya nak ni. Sebab saya dah full gear tu. Saya dah full gear, basikal dia ham macam tu. Macam saya guna speed kan? Macam macam, dah walaupun dia tujuh, tu lah dia macam tu lah, dia kena macam saya macam tu. Oh, macam makan. Oh, baru dia nak pergi laju sikit kan. Jadi memang satu saya nampak tapi memang tapi saya nak pakai mentin 406. Saya akan pakai 50 apa? Saya 50. 53 tu dengan apa belakang gear tu panggil? Wheel set tu kena tukar yang paling kecil tu bagi laju sama dengan road bike tu. Potong zup macam tu. Weh, apa air apa ni? Sekarang ni kan saya nak tengok dia punya apa ni, batang pun ni, tak tahu lah panggil batang pun ni. Saya rasa macam pendek, macam kayu katik je saya. Okey, jadi saya nak ukur lah ni. Nak ukur dengan yang Cik Syuk punya. Nak lah, panjang sikit. Tu, panjang dalam 1 inci juga lah. Tapi adakah ini mempengaruhi? Saya rasa betul lah dia mempengaruhi lah. Gear maksimum habis tu. Boleh modify kot lah. Beli 7 gear pun tak apa, tapi yang depan tu kecil. Sebab kata orang kata basikal kita ni memang kena upgrade lah, cerita dia. Memang kena upgrade lah, tak upgrade memang tak jadi apa lah. Slow. Ah, tapi sedap lah. Tapi sedap. Sedap gila lah. Okay, jom. Untuk kayu yang santai boleh lah basikal ni. Tapi banyak benda nak kena buat juga. Saya terpaksa kayu banyak untuk kejar mereka ni. Rasa lain lah. Memang kena tukar. Tak tukar memang perik. Okay, tu je. Tapi kalau jiwa kelajuan ataupun kita nak kalau macam kita dah main 30 ni tak boleh lah. Dia kena cari. Okay, zero ni masih dah. Cuma kita upgrade sikit lah. Macam 20. Nak maintain 20 tu pun perik lah kalau tak setting ni. Serius? Ha? 18 dia mungkin boleh meter apa lah. Ini meter saya tak ada. Jadi kita kuatlah. Kalau tidak saya sikit. Ini saya nak tunjuk UOS apa beza 48 dengan 52. Okey. Beza dia beza sikit je bhai. yang beza dia gigi dia ni sama dengan yang atas ni. Nampak. Tapi sebenarnya walaupun sikit dia memberi impact jugalah. Okey, ni pedal dia. Bukan pedal, orang panggil batang pun tak tahu orang panggil. Dan ini beza dia. Sama juga, beza dia sedikit saja. Kita tak boleh tengok hujung ni. Hujung ni tebal dia. Tapi kita kena tengok ni. Dan dia beza dalam setengah inci. cm saja mungkin. Gitu. Salam. Berapa bang speed? 19, okey. Jenuh nak dapat 19 apa? Musim macam katun. Yang penting sekarang tak boleh nak bersembang. Fokus lah, ni tengok ni tipu ni. Tidak nak maintain. Aduh. Dia tak boleh, kalau sembang kena tinggal. Kena fokus. Oi. Nak menyanyi pun tak ada dah. Lagu pun tak lalu kat fikiran. Fokus pada kayu hang aje. Ini kalau naik bukit tak boleh ni. Pressure ini macam ni mampu saya tak lepas ni.
Gear satu ni. Gear satu ni. Hang. Gear satu pun jenuh. Tak boleh lah basikal ni, nak nyanyi pun tak boleh. Gila ini basikal. Aduh, sakit. Betul sakit. Hati tak sakit. Nak lah, boleh keram pun rasa. Rasa okay, boleh keram. Lama kali saya minta take file, apa tak lah macam mana kat asap dia. Kalau naik gear 1 tadi, naik bukit tadi gear 1 memang saya surprise sangat lah. Kalau naik MTB okey je boleh naik abad bukit tu. Tapi yang ni... Saya tadi saya naik tanpa menukar gear. Wah, abad lain lah. Loceng ni tak membantu lah loceng ni. Ingat tambah loceng warna merah macam ni, laju. Abang kena tukar seat lah, sakit bontot abang. Ni kedai apa ni bang? Kedai joystick. Anda nak kenal ni. Dah bantai kedai joystick, aku tembak laju-laju. Aduh. Mungkin dalam ni agak bising. Jadi saya nak review basikal saya ni, yang saya upgrade sikit sahaja untuk basikal ni. Okay, kalau anda boleh lihat sekarang ni, basikal saya menggunakan bahan-bahan asas sahaja. Okay, cuma crank kita tukar. Okay, crank kita tukar. Ni baby button bracket kita tukar yang holotech punya. Complete set untuk sini sahaja basikal ini akan perform dengan baik guys. Serius, tak payah buat apa dah. Gear ke, brake ke, tak payah nak tukar dah. Brake ke, gear ni biar aje, biar aje. Biar standard pekat tak apa. Tapi yang depan ni, kalau anda tukar button bracket yang holotech punya, crank, full set, 53T yang saya pakai ni, 53T macam ni guys. Serius. Okey, kemudian apa yang saya tambah ni, clip ni untuk badan besar gedempol macam saya ni, saya akan pakai clip double clip kat sini supaya seat saya ni tak turun ke bawah. Okey, yang tu yang terbaik. Tu dia habuk bang. Hari ni saya pakai terjah tu ambil basikal ni, tu buat konten. Okey, beza 53T sekarang ni dengan standard yang saya bawa. Saya rasa kayuhan saya ni dia rasa macam smooth, lembut tau. Tapi memang sedap. Dia rasa ringan, kayuh tu ringan sangat. Walaupun saya dah full gear, kayuhan saya rasa ringan dan inilah yang saya nak ni sebenarnya. Kayuh ringan tapi dia pergi. Tapi setakat ni performance basikal ni, kalau nak katakan semua golongan memang boleh naik. 53 ni tak ada apa. Orang kata kaki kena kental lah apa. Tapi bila tukar sekali button bracket ni, saya rasa tak ada masalah. Memang smooth sahaja dia punya kayuhan tu. Basikal tak boleh laju lah. Last. Basikal ni dah tak boleh push dah. Saya pakai 53T dah ni, full gear. Tapi tak boleh kejar. Kayu katun, kayu katun on. Ada kereta, ada kereta. Habis push lah. Tapi pedal ringan lah habis push.
Tak tahu speed berapa sekarang ni. Kena tanya kawan. Basikal tak ada speed. Meter tak jalan. Okey. Tengok ni, saya daripada full gear. Full gear. Dan start kayu. Dan kita boleh kadil kayu tu. Dia cepat je dapat. Nampak? Ha. Itulah kot beza dia hulu. Button bracket yang mantap dengan yang yang standard tu. Off-road sikit. Kita nak kayu ke 16. Naik bukit katanya. Entah, pas ke tak 16 ke ni. Jalan lurus boleh lah kita. Tadi kan kita nak try bla 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 bla. Sekarang kita nak masuk jalan naik bukit. Berkicap ke tak berkicap ke. Jadi saya nak leha-leha je. Bukit ni jangan push. Kalau tak larat berhenti tolak. Tu ya cerita dia. Okey, nampak bukit kat depan tu. Nak abad bukit tu lah. Sikit je. Okey, ni start naik bukit je ni. Nampak macam saya kena tinggal. Semua kat depan, saya di belakang. Tak apa, saya nak pelan-pelan kayu. Janji sampai kat atas. Benda boleh tolak. Yalah betul. Amazing guys. Boleh kayu ke? Ha. Sedap rasa lepas tu naik. Okey lah. Not bad lah. Ui. Yelah. Ha. Ui, dua kali Zat. Jadi jika video ini bermanfaat kepada anda, jangan lupa subscribe guys. Terima kasih. Assalamualaikum.